dan 30% jumlah pendaftaran daripada 7.7 juta penduduk luar bandar di seluruh negara untuk menerima suntikan vaksin menerusi Pusat Komuniti Desa PKD menjelang akhir bulan depan. Menterinya Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata setakat Jumaat lalu seramai 3,087 orang sudah mendaftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan di 191 PKD yang diaktifkan sebagai pusat daftar vaksin PDV luar bandar sejak 20 Mei lalu. Datuk Dr. Abdul Latif berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dapat dicapai berdasarkan pelbagai kempen dan inisiatif yang dijalankan pihak kementerian dengan dibantu pengurus PKD. Ia bagi memastikan masyarakat luar bandar tidak tercicir untuk mendapatkan suntikan. Kerjasama dilakukan dengan pelbagai agensi lain, pemimpin setempat serta NGO bagi meningkatkan kempen kesedaran dan pendaftaran vaksin kepada masyarakat terbabit. Target kita 30%. 30% daripada penduduk macam kat setting ni katalah dia ada 100,000. 100,000 maknanya kurang-kurangnya 30,000 dapat didaftarkan dengan kerjasama pusat khidmat wakil-wakil rakyat masing-masing dengan PKD. Terdahulu, Datuk Dr. Abdul Latif meninjau operasi PDV di PKD Serting Ilir serta Bahau. Terdapat 10 PKD diaktifkan sebagai PDV di seluruh Negeri Sembilan. Ujarnya, PDV di seluruh negara juga beroperasi sepanjang tempoh PKP. Operasinya akan berjalan macam biasa. Cuma ada sedikit perubahan di mana cara pendaftaran akan dibuat secara phone on. Phone on ni maknanya dia akan telefon dia. Bagi data, dia akan isi. Kemudian pada waktu yang sama ada juga temu janji. Dan drive through macam dekat sini tu dia ada buat lah setiap hari Khamis. Dalam pada itu, rata-rata penduduk yang ditemui juga mula menyedari akan kepentingan untuk mendapatkan suntikan vaksin serta mengajak masyarakat luar bandar lain untuk turut mendaftar. Kehadiran saya ke sini untuk mendaftar vaksin secara pandu lalu. Dan kebaikannya, kita tak perlulah berseserat di kawasan orang ramai dan memudahkan kita. Kalau boleh, nak mana-mana orang kampung ni datanglah dekat sini. Ini yang memudahkan kita dekat sini. Tak payah kita nak pergi ke klinik nak daftar ya, kat sini pun dah ada, dekat sini yang memudahkan lagi.